berkumpul di sini. Pembukaan event Dragon Boat Race tersebut dilaksanakan di Sungai Carang, Kota Tanjung Pinang pada Jumat 19 Oktober 2018. Sebanyak 45 regu dari berbagai provinsi, kota, kabupaten, dan mancanegara turut serta bertanding. Di antaranya dari Provinsi Jambi, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Kepri. Sementara untuk mancanegara berasal dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Diketahui event Dragon Boat Race Tanjung Pinang adalah event tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang mulanya merupakan tradisi telah dipoles dan dijadikan sebagai agenda wisata tahunan di Kota Tanjung Pinang. Bahkan sejak tahun 2014, kegiatan ini telah dilaksanakan di perairan Sungai Carang dengan mengikuti standar internasional seperti yang tempat kita berada sekarang ini. Haji Syahrul, Wali Kota Tanjung Pinang, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Dragon Boat Race merupakan kegiatan tradisi yang dipoles sebagai agenda wisata Tanjung Pinang. Haji Syahrul menambahkan, Dragon Boat Race dilaksanakan pertama kali tahun 2014 yang dikemas dengan standar internasional. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.